Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Furqon sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Peternakan 2021. Visi, menjadikan mahasiswa Fakultas Peternakan yang lebih fakultatif, berintelektual yang tinggi, serta sadar akan pentingnya pemuda. Misi, yang pertama, menambahkan ilmu dan wawasan Fakultas Peternakan dengan program-program yang bermanfaat. Yang kedua, menyelenggarakan program-program yang mendukung peran mahasiswa Fakultas Peternakan dalam menghadapi zaman. Saya Novi Ardana sebagai Wakil Ketua Hima Prodi Peternakan. Tugas saya ialah membackup semua keputusan dari Ketua Hima Prodi. Perkenalkan, nama saya Yana Ardana, Perkenalkan, nama saya Saya Frejelani sebagai Bendahara Hima Prodi yang bertugas untuk menyusun rancangan pengeluaran biaya serta pembukuan tentang keuangan Hima Prodi. Saya Muhammad Naufal Nawusati. Saya sebagai CEO dari Divisi Gas Pajahan beranggotakan Muhammad Charoni dan Muhammad Nurfizi. Nama saya Rizky Rahmati Gato. Saya sebagai CEO Divisi Keilmuan, Penalaran dan Pemenangan Lomba yang beranggotakan Muhammad Afyan Mujahidin, Muhammad Kabian, Rizky Ahmadan Setiawan, dan Ahmad Daris Alfarisi. Perkenalkan, nama saya Ferry Widodo. Saya sebagai CEO Divisi Keprofesian dan Kewirausahaan yang beranggotakan Gustiansah, Muhammad Zakaria, Muhammad Alfian Pratama, dan juga Muhammad Rifai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Satria Wicaksono dari CEO Divisi Humas Publikasi dan Dokumentasi dengan anggota Dimas Raka dan Wisnu Sajibonata. Perkenalkan, nama saya Ina Dwi Istiqomah. Saya dari CEO Program Kreativitas Mahasiswa yang beranggotakan Dewi Alwi David. Tahun 2017, Hima Prodi Peternakan meraih program Hibah Bina Desa melalui Donat Bot River Tubing dan menjadi tim terbaik nasional. Tahun 2018, Hima Prodi Peternakan meraih program Hibah Bina Desa kedua kalinya dengan mengembangkan kopi BTS, yaitu Kopi Bromo Tengger Semeru. Tahun 2019, Hima Prodi Peternakan mengadakan workshop tentang pakan ternak unggas yang diikuti peserta dari luar kampus Universitas Islam Malang. Dan tahun 2020 ini, Hima Prodi Peternakan kembali meraih program Hibah Bina Desa yang ketiga kalinya dengan mengembangkan Migratory System Technology Tahun Alas Lereng Semeru. Cerita pada tahun 2021 mengadakan webinar nasional dengan peserta yang mencapai 800 lebih dari seluruh Indonesia. Fakultas Peternakan juga kembali menorehkan prestasi di kancah nasional melalui kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, intinya syukur alhamdulillah Fakultas Peternakan kembali meraih prestasinya pada Hibah Kompetensi Tingkat Nasional Program Kreativitas Mahasiswa. Tak hanya itu, kami pun lolos seleksi pendanaan oleh Kemendikbud Tim P3D tahun 2021. Halo mahasiswa baru Fakultas Peternakan 2021. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat dan saling membantu sesama dalam hal apapun. Serta tentunya kita harus menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selalu ingat, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam cinta dari ujung gandang. Papet.